Banyak suka duka yang Prima Grapia lewati di tahun 2020. Ini adalah video yang kami rangkum selama tahun 2020. Sementara di Jakarta Pusat, banjir merendam ruas Jalan Medan Merdeka Barat Gambir. Ketinggian air mencapai 60 cm pada Selasa pagi. Banjir ini juga membuat pengendara mobil harus mengurangi kecepatan untuk melewati derasnya air. Setelah Jakarta dilanda banjir, Prima Grapia merayakan Imlek dengan pembagian angpau di seluruh store. Di bulan Februari, Prima Grapia ikut serta untuk memeriahkan di acara Komifuro. Prima Grapia mendirikan stand serta memamerkan produk yang bisa dibuat di Prima Grapia. Tak lama kemudian, Prima Grapia mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015. Di bulan Maret, pertama kali Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana kita ketahui bahwa sekarang lebih dari 202 negara. Menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Pihak manajemen melakukan meeting secara virtual untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini loh, kalau masalah Bekasi itu udah nggak bisa diantisipasi lah. Adanya pandemi COVID-19, Prima Grapia menerapkan protokol kesehatan di setiap tor. Security harus pakai masker. Yang sampai enggak pakai masker. Ngerti enggak? Ngerti. Kamu kan security. Siap. Benar enggak? Benar. Nah, betul. Betul. Prosedur. Siap. Iya. Prosedur. Masukkan. Iya. Siap. Sederhan. Aduh. Sudah. Maret merupakan hari besar Prima Grapia karena di bulan Maret adalah awal mulanya Prima Grapia berdiri. Pada tahun ini, Prima Grapia berumur 12 tahun. Kami perwakilan dari Prima Grapia Graha Briti mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12. Semoga semakin sukses dan jaya selalu. Nomor 1 digital printing di Indonesia. Menurut saya pribadi dan buat kejadian lumayan banget sih Pak, apalagi sekarang lagi virus COVID dan pendapatan memang agak kurang Pak. Prima Grapia membagi-bagikan makanan ke ojek online yang mengambil barang ke Prima Grapia. Memasuki bulan Ramadan, tidak hanya kepada ojek online saja kami berbagi, Prima Grapia juga memperhatikan karyawan dengan membagi-bagikan sembako. Prima Grapia membentuk CSR dengan nama PG Peduli. PG Peduli bekerja sama dengan Pemda setempat untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Akrilik fashionnya seperti ini. Nih. Nah, bosku, Prima Grapia punya 3 jenis ucak. Update produk kami. Akhirnya. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Bye.
siunya lupa. Tak sampai di situ, Primagrafia membuat dan mencetak banyak masker untuk menerapkan salah satu protokol kesehatan. Primagrafia membagi-bagikan masker secara gratis kepada orang-orang yang ditemui petugas Primagrafia. Primagrafia membagikan APD ke Wisma Atlet untuk membantu tim medis yang sedang berjuang menangani pasien COVID-19. Primagrafia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Awal bulan Juni 2020, Primagrafia membagi-bagikan sembako lagi untuk karyawannya. Di akhir bulan Juni, Primagrafia melebarkan sayapnya. Primagrafia membuka cabang baru di Bogor. Di atas 4 ruko, Primagrafia Bogor berdiri kokoh. Berkomitmen dan terus siap untuk membantu para pelanggan kami untuk memberikan kemudahan, layanan yang memuaskan, dan juga pasti kualitas jasa yang baik. PG Peduli kali ini membantu Pemda Bogor dalam penanganan COVID-19 dengan memberikan bantuan APD, masker, dan face shield kepada Pemda Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deddy Arahim, Wakil Wali Kota Bogor, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bogor. Mengucapkan terima kasih kepada manajemen Primagrafia yang sudah memberikan donasi ya, berupa face shield, kemudian APD, dan juga masker. Di awal bulan Juli, Primagrafia membagikan sembako. Di akhir bulan Juli, Primagrafia berkurban 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk merayakan Idul Adha. Horda Sang Merah Putih, Horda Senjata! Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, karyawan Primagrafia berdiri sejenak. Bulan Agustus, Primagrafia kembali membagikan sembako kepada karyawan. Pandemi ini membuat semua terasa sulit, sehingga hidup semakin rumit. Primagrafia peduli kebutuhan Anda. Kami berikan kemudahan dari rumah saja. Nyatakan wujud cinta untuk semangati bangsa Indonesia. Harus semakin semangat, jangan pantang menyerah. Jangan mudah menyerah, tetap semangat, pantang menyerah lah. Terus maju dan berkarya. Jangan malu untuk berkarya, berjuang. Jujur sih yang paling penting tuh jujur. Pemudi Primagrafia mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Banyak angin menerpa Primagrafia. Di bulan November, Primagrafia didemo oleh Serikat Pekerja. Tapi itu bukan hambatan bagi kami. Aktivitas Primagrafia tetap berjalan seperti biasa. Selamat pagi, Edi. Ya kalau saya sangat bersyukur banget kalau kita bisa
mengadakan acara ini sebagai closing di akhir tahun 2020. Teman-teman ketahui bahwa nggak mudah lewati 2020 ini. Untuk menunjang SDM Prima Grapia yang lebih baik, Prima Grapia Academy adalah wadah supaya karyawan dan Prima Grapia siap bersaing di dunia percetakan. Halo para bosku, Sobat PG, dimanapun kalian berada. Saya mau kasih info penting nih. Kurang enak apa coba join di PG? Jadi PG itu menyediakan jenjang karir untuk karyawan-karyawan yang berprestasi. Yuk kita simak videonya dan kita lihat kisah sukses mereka. Perkenalkan, nama saya Rahmat Widianto. Saya mulai bergabung di Prima Grafia sejak tahun 2008 sebagai Desprint. 2009 saya diangkat jadi leader kepala produksi digital, dan di tahun 2010 offset masuk dan saya diangkat menjadi kepala produksi offset. 2012 saya dipindah ke PX sebagai kepala produksi Prima Express. 2014 kembali lagi ke Prima Grafia Pusat sebagai kepala produksi digital dan offset. 2019 kembali lagi ke Prima Express sebagai kepala produksi di Prima Express, dan mulai Oktober 2020 saya bergabung di Graha Printing sebagai kepala produksi digital di lantai 3. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan Prima Grafia, tetap semangat membangun Prima Grafia agar menjadi digital nomor 1 di Indonesia. Semangat. Hai, nama saya Sanita. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan karir saya selama di Prima Grafia. Pertama kali saya gabung di Prima Grafia tahun 2011 sampai dengan sekarang. Saya akan menceritakan awal karir saya. Saya dulu jadi customer service seperti biasa. Dan saya dikasih kepercayaan di Prima Grafia untuk menjabat kepala toko. Saran saya untuk karyawan baru, tetap semangat dalam bekerja, tetap optimis, segala sesuatu tidak ada yang instan. Jangan berkecil hati, nikmati prosesnya dari bawah dulu, pasti usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Halo, saya Novi. Saat ini saya diposisikan sebagai Mister PG Jatinegara. Berikut ini adalah perjalanan karir saya selama di Prima Grafia. Tahun 2011 saya masuk ke Prima Grafia, diposisikan sebagai Supervisor Back Office di PG Pusat. Tahun 2020, saya kembali diberi kepercayaan untuk menjadi Pimstar di PG Jatinegara. Demikian perjalanan karir saya. So, untuk teman-teman, berkarir memang pasti mengalami proses naik turun. Mati saja, do your best for your happiness. Halo bosku, saya dengan Abdul dari Departemen ICE. Saya join dengan Prima Grafia sejak tahun 2006. Dulu namanya masih Prima Grafika, posisinya dulu di Poncol ya. Saya dulu berawal dari staf teknisi, kemudian pelan-pelan naik meningkat menjadi leader teknisi sampai akhirnya menjadi supervisor dari IT ICE. Suka duka yang sudah dilalui dengan Prima Grafia itu banyak sekali ya. Ada macam-macam sudah kita lalui. Kita juga pernah diomelin, kita juga pernah kesetrum ya. Jadi macam-macam pengalaman di sini. Terus juga di sini banyak ilmu yang kita pelajari, mulai dari dasar sampai advance. Selanjutnya untuk saran-saran saya untuk karyawan Prima Grafia yang lain, dimanapun kita berada, maksudnya jabatan, posisi, dimanapun kita ditempatkan, bekerjalah semaksimal mungkin sesuai departemen kalian masing-masing. Karena di sini banyak sekali ilmu yang akan kita dapat. Itu menjadi bekal kita nanti setelah selesai dari Prima Grafia. Mungkin itu nanti akan menjadi bekal kita menjadi pengusaha seperti pendiri dari Prima Grafia Group, yaitu Bapak Edi Kemas. Terima kasih. Halo, selamat siang. Nama saya Edi Wardoyo, biasa dipanggil Wardoyo. Saya sejak kerja di Prima Grafia dari tahun 2007 sampai sekarang. Pertama saya masuk sebagai finishing, terus operator, sampai sekarang ini jabatan saya sebagai leader produksi.
Nah, buat teman-teman yang baru masuk ke Prima Gapia, tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa semangat. Perkenalkan, nama saya Edi, dan mungkin teman-teman sekalian lebih kenal saya sebagai Jale. Pada tahun ini, saya dipercayakan sebagai Regional Sales Manager Prima Gapia. Tugas yang tidak mudah, namun saya percaya dengan kerja keras dan kerjasama kita semua, pasti bisa. Saya sudah bergabung di Prima Gapia selama 10 tahun. Selama bekerja, saya selalu fokus dan disiplin. Namun saya yakin dan percaya, kalau kita tetap bersatu dan satu visi, kita pasti bisa melalui masa sulit ini. Sukses buat Prima Gapia. Hai, saya Irma. Posisi saya saat ini sebagai Marketing Manager di Prima Gapia. Saya ingin bercerita sedikit tentang perjalanan karir saya di Prima Gapia. Saya masuk Prima Gapia tahun 2007, tepatnya di 4 Juni 2007 sebagai pengambilan barang atau PB. Nah, di 3 bulan kemudian saya diangkat menjadi kepala PB. Pada saat itu namanya masih Prima Grafika. Di 2008 baru berubah menjadi Prima Gapia. Nah, saya langsung berubah posisi menjadi sales marketing, dulu namanya sales. Ya. Itu berlangsung selama 1 tahun. Di tahun 2009 saya dikasih kepercayaan untuk menjadi kepala toko di PG Pusat namanya, kalau sekarang PG Poncol. Nah, di 2009 sampai dengan 2012. 2012 saya dikasih kepercayaan lagi untuk menjadi supervisor di toko PG Pusat selama 1 tahun. Di awal 2013 saya berubah posisi menjadi supervisor Markom selama 2013 sampai 2016. Di awal 2017 saya dikasih kepercayaan lagi untuk memegang store, yaitu Graha Printing, selama 1 tahun. Nah, di 2018 saya diangkat menjadi marketing manager sampai dengan saat ini. Nah, itulah proses perjalanan karir saya di Prima Gapia dari 2007 sampai 2020, totalnya 13 tahun. Itu semua penuh proses dan usaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Pesan dari saya, teman-teman harus terus belajar dan terus semangat. Perkenalkan, saya Sudarmaji. Awal bergabung di Prima Gapia tahun 2008 sebagai Despin. Tahun 2010 jadi leader Despin. Dan tahun 2018 saya diangkat sebagai kepala front office di Graha. Sampai saat ini saya ditempatkan di cabang Bogor. Kira-kira itu. Motivasi untuk karyawan baru, tetap semangat dan disiplin di dalam bekerja apapun masalahnya. Cintailah pekerjaan Anda, insya Allah sukses akan Anda raih. Terima kasih. Itu tadi videonya, kita udah lihat dari teman-teman yang punya jenjang karir yang oke di PG. Tapi belum selesai. Ini kita masih mau menyaksikan video dari teman-teman yang mau mengungkapkan rasa terima kasih, give thanks ke perusahaan. Yuk, kita lihat videonya. Semakin melonjaknya angka penambahan pasien COVID, semakin banyak juga perusahaan yang tutup karenanya. Akan tetapi, Prima Gapia tetap bertahan dan setia melayani Anda meski COVID-19 menghadang. Superdening 3 juta.
Kami dari Finance, Accounting, and Tax mengucapkan terima kasih kepada Prima Grafia yang mengajak kita untuk survive menghadapi pandemi COVID-19. Semoga Prima Grafia tetap semangat dan semakin jaya. Ini Prima Grafia, tempat di mana kami yang berasal dari berbagai daerah berkumpul setiap harinya untuk mengumpulkan pundi-pundi uang. Memberikan pelayanan cetak online bagi pelanggan yang enggan datang langsung. Ada sedih dan duka kalau komplainan datang bertubi, namun kami tak pernah patah semangat. Semua itu menjadikan kami bersemangat agar menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan yang memuaskan. Tahun ini, 2020, tahun yang berbeda dari sebelumnya. Tahun di mana kami haruslah berjuang dalam bertahan hidup, di mana pandemik melanda, menggoyahkan perekonomian. Namun kami bersyukur menjadi bagian dari Prima Grafia, perusahaan yang tidak pernah menyerah terhadap pandemik ini. Dengan kekuatan doa dan jerih payah, akhirnya target kami tercapai. All of that. Terima kasih Prima Grafia. Ya, gimana namanya siapa? Fatur. Oh, Fatur. Ya. Gimana perasaannya Bang masih bekerja di Prima Grafia, Bang? Senang ya. Banget juga. Kesan-kesannya gimana, Bang? Kesannya apa? Alhamdulillah bersyukur banget bisa bekerja lagi di perusahaan ini. Terus? Dan juga saya berterima kasih juga kepada rekan-rekan dan teman-teman yang bisa mempercayai saya sebagai temannya gitu. Oke. Siap. Makasih Prima Grafia. Ya, sama-sama. Terima kasih Prima Grafia. 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 Berarti ya semuanya. Ya, jadi karena dampak pandemi, kita harus mengurangi kegiatan. Jadi kalian mulai minggu depan masuknya seminggu masuk, seminggu libur. Mana buat beli beras mak gue? Dan motor gimana ya? Suasana gimana ya? Terus beresnya gimana dong? Kamu kenapa, Bang? Saya nggak jadi nikah sama janda dong, Bu. Ya, saya minta kalian tetap bersyukur ya, walaupun dalam kondisi seperti ini. Oke, saya ada kabar gembira buat kalian. Jadi bulan depan kalian udah masuk normal. Nah, karena itu kita harus berterima kasih dengan Prima Grafia karena kita masih bekerja di sini. Halo, Pak Jo. Halo, Prima Grafia. Sebentar lagi kita melewati tahun 2020 dan Prima Grafia akan membuka lembaran baru di tahun 2021 dengan tetap berpedoman kepada value Prima Grafia. 1 disiplin, 2 tanggung jawab, 3 profesional, 4 jujur, 5 passion.